5 terdakwa dugaan kasus pemalsuan surat PT Pertamina IP menjalani sidang tuntutan di persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jambi menuntut mantan pegawai Pertamina IP tersebut dengan pasal pemalsuan surat dan penipuan yang merugikan perusahaan hingga 50 miliar rupiah. Bertempat di persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi, jaksa menyebutkan kasus pemalsuan surat bermula terjadi pada tahun 2011 hingga 2015, di mana 5 orang terdakwa dalam kasus pemalsuan surat terhadap PT Pertamina IP, yaitu General Manager PT Akar Golindo Andianto Setia, Sekretaris KUD Sumber Alam Dadang Firdaus, Operating Planning Pertamina IP, Boy Ridanto Zulkifli, serta Levinson dan Surono. 5 terdakwa tersebut dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan secara berlanjut membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dan dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Para terdakwa dituntut dengan hukuman pidana kurungan penjara yang berbeda-beda, yaitu Boy Ridanto 4 tahun, Andianto 6 tahun, Levinson 1 tahun, Surono 3 tahun 6 bulan, dan Dadang Firdaus 4 tahun kurungan penjara. Yang terkait dengan tuntutan ini berapa? Baik, hari ini Jaksa Penuntut Umum sudah membacakan tuntutannya terhadap klien kami atas nama Dadang yang dituntut selama 4 tahun penjara. Terhadap tuntutan itu, kami dari tim penasihat hukum terdakwa Dadang akan mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Dan memang kami lihat dan kami baca dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami menilai masih ada nilai-nilai keadilan yang belum berpihak kepada klien kami. Untuk itu kami akan membacakan atau membuat pledoi atas nama terdakwa Dadang pada tanggal 17 nanti. Ya, kalau kita lihat ya dari fakta-fakta persidangan dan keterangan-keterangan para saksi, peranan dari kelima ini memang berbeda-beda. Sehingga memang mungkin jaksa penuntut umum memberikan tuntutan yang juga berbeda-beda. Diketahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Boy, Andianto, Levinson, Surono, dan Dadang Firdaus yang merekayasa angka produksi minyak PT Akar Golindo, kasus tersebut mulai diselidiki saat kuasa hukum PT Pertamina IP, Jaka Sutrisna, melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri. Setelah dilakukan audit internal Pertamina IP, ditemukan selisih angka pengiriman produksi. Atas manipulasi tersebut ditemukan kelebihan bayar ke PT Akar Golindo senilai 4,1 juta US dollar atau setara dengan 50 miliar rupiah. Iqbal, JEK TV, melaporkan.